inspirasi parenting kali ini saya ambil dari ilmunya Donelan tahun 2011 dari bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku Abnormal Anak. Nah, pendapat ini juga saya ulas dalam buku saya yang judulnya Intim Orang Tua Anak. Nah, anak itu bisa makin lama makin menjadi-jadi, memberontak, nggak punya hubungan dengan orang tuanya, tapi sebenarnya kalau kita tuh bijaksana, maka sebenarnya gejala-gejala perilaku abnormal khususnya dalam hal kekerasan dan perilaku agresi itu bisa dideteksi dan ditangani sejak dini, sehingga ketika dia bertumbuh dewasa dia menjadi anak-anak yang hormat, yang sopan, prestasinya luar biasa, memberikan ketenangan kepada orang tuanya, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Perilaku antisosial ini menurut Donelan sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan gadget, terutama game kekerasan ataupun konten-konten yang mendukung antisosial. Nah, yang penting adalah bagaimana cara mendeteksi gejala perilaku antisosial sejak dini. Di antaranya adalah perilaku itu misalnya sulit diatur, sulit tidur, mencuri, suka berdusta, berbohong, mulai melawan, tantrum berlebihan. Nah, maka ketika anak usia dini mulai muncul atau anak SD mulai muncul gejala-gejala seperti ini, perlu orang tua mulai membangun relasi yang intim dengan anak, karena hanya lewat relasi yang intim, konten atau nasihat itu bisa diterima oleh anak. Untuk mengatasi perilaku antisosial, maka sebenarnya ya mudah, logikanya adalah dengan cara menaikkan perilaku sosial, meningkatkan kecerdasan sosial, empati, simpati, kebersamaan, dan cara yang paling efektif atau mudah dan pengaruhnya besar adalah keluarga, karena keluarga adalah lingkungan sosial terdekat anak ya. Jadi karena itu orang tua perlu pandai-pandai bagaimana supaya adik sama kakak rukun, orang tua sama anak akrab. Maka tipsnya gampang gitu ya. Sering-sering aja liburan keluarga, pergi kuliner bareng-bareng, pergi ke mall, jalan, pergi bersama yang menyenangkan. Nah, ketika anak mulai bisa akrab dengan kakaknya, adiknya, akrab orang tuanya, nanti mulai dicarikan teman ya. Kita mulai mencarikan teman bagi anak kita yang satu hobi, yang satu kesukaan. Kalau orang hobinya sama, nah dia ngomong nyambung. Anaknya hobinya main game. Wah, sana-sana pergi main sepak bola. Di sana malah dibully, lalu malah makin antisosial. Tapi ketika anak tetangga, anak paman, sepupu yang sama-sama main game, ketemu, ngobrol, nyambung, minimal main game bareng, nggak sendirian di kamar, dan jadi antisosial. Menjadi orang tua bijak, meningkatkan kecerdasan sosial anak, karena itu penting bagi masa depan anak. Mendongkrak kecerdasan sosial anak sehingga dia tidak berperilaku menguat dalam hal perilaku antisosial. Maka kita perlu mengerti kenapa anak minder, mengurung diri kamar, menjadi antisosial. Cukup banyak karena mereka itu tidak memiliki gambar diri yang benar. Gambar dirinya rusak, dia nggak bisa bersyukur dengan dirinya. Karena itu menurut penelitian melaporkan ternyata ketika anak itu bersyukur dengan dirinya, kecerdasan sosialnya naik. Ketika gambar dirinya baik, kemampuan sosialnya naik. Nah, gimana cara membuat anak ini gambar dirinya baik? Maka jangan lupa memuji, melihat, memandang, mengakui sisi positif anak. Ya, jadi jangan kamu di kamar terus, kamu ini main game terus, PR enggak jadi, disalahkan terus. Dia merasa salah diciptakan, minder, makin tidak bisa bergaul, makin antisosial. Tips yang terakhir, tambahkan porsi kasih sayang. Karena anak itu yang merasakan kasih sayang, merasa diterima, didengarkan, diberikan perhatian, pengakuan sisi positif, maka dia merasa dicintai. Anak yang dicintai, dia bisa akrab dengan orang tuanya. Nah, akrab itu sosial. Sosial itu akrab. Keluarga yang akrab, keluarga yang bahagia, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Suami istri yang intim, rukun satu dengan yang lain, membuat anak merasa aman. Ketika dia merasa aman, dia berani untuk mengeluarkan dirinya, gambar dirinya, lebih pandai bergaul. Karena itu mari kita memenuhi diri kita dengan cinta kasih Tuhan, kita mencintai pasangan, jadi orang tua yang lebih baik lagi, mengalirkan kasih kepada anak-anak, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa.